Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sihat ke? InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi kelas Tahfiz Al-Quran Sunnah ataupun kelas 3S tahun 2. Okey. Baiklah. Hari ini kita akan meneruskan lagi untuk menghafal ayat ke-19 dan 20 daripada surah Al-Mulk. Kedua-dua ayat ini terletak di bawah tema akidah. Okey, pada minggu lepas, Mu'alimah telah memperkenalkan ayat ke-19 dan 20. Mu'alimah telah menerangkan cara bacaan ayat ke-19 dan 20. Di samping itu juga, Mu'alimah telah menghuraikan maksud ayat ke-19 dan 20. Jadi, pada hari ini, kita akan cuba pula untuk menghafal Surah Al-Mulk ayat ke-19 dan 20. Baiklah, kita lihat pada paparan skrin. Okey, apa yang anak-anak nampak di skrin adalah dua ayat yang telah digabungkan daripada Surah Al-Mulk ayat ke-19 dan 20. Tanda slash ataupun tanda garisan berwarna merah menunjukkan di mana anak-anak perlu berhenti. Kenapa Mu'alimah pecahkan ayat ini? Mu'alimah potong ayat ini menjadi ayat yang pendek supaya memudahkan anak-anak untuk membaca dan menghafal ayat ke-19 dan 20. InsyaAllah sebentar lagi kita akan cuba baca ayat ke-19 dan 20. Baiklah, kita masuk kepada ayat ke-19. Cara menghafal ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Okay. Dalam ayat ke-19, tempat yang perlu diberi perhatian, yang perlu dibaca panjang pada potongan ayat yang pertama adalah pada perkataan Saffatin. Okey. Seterusnya Saffatin wa yaqbid. Ha, tiu kita panjang. Okey. Pada potongan ayat yang kedua, yumsikuhunna, panjang pada lafaz hunna sebab ada tanda syaddah. Okey, seterusnya untuk berhenti, kita panjang pada perkataan rahman. Daripada ma, dia pergi kepada man. Okey, seterusnya panjang pada perkataan innahu sebab ada nun sabdu. Okey, untuk potongan yang terakhir lafaz huruf syim syai'im, sebut betul-betul supaya tebal, syai'im. Dan seterusnya panjang pada perkataan im basir. Perkataan basir perlu ditebalkan sebab ada huruf sad. Si pergi kepada sir, tekan sedikit. Baiklah, kita teruskan kepada ayat 20. Amman hazal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir
Rahman. Okey. Untuk ayat yang ini, panjang perkataan tutup mulut ada mim, sabdu, wajib, dengung. Seterusnya panjang pada lafaz ataupun perkataan jundullakum. Okey. Seterusnya panjang pada perkataan yansurukum. Yan panjang. Pada su yang surukum, huruf sad tebalkan, muncungkan mulut. Seterusnya panjang pada perkataan kum min. Mim mati bertemu dengan mim sabdu. Jadi perlu dibaca panjang. Seterusnya panjang pada perkataan min du. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Rahman. Okey, kita nak berhenti di hujung belakang ayat, perlu dipanjangkan sebab ada alif kecil. Daripada perkataan ma, dia pergi kepada man. Kita sambung kepada potongan ayat seterusnya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Okey. Untuk potongan ayat yang ini, kita hanya panjang sedikit dua harakat pada perkataan kafiruna. Ka panjang, ru panjang sebab mad asli. Illa lam alif panjang. Fi panjang juga dua harakat. Urur. Okey, nak berhenti perlu dipanjangkan dan dijelaskan bacaan. Baiklah, itu sahaja untuk kelas hari ini.